Yo, oke. Oke, di sini ya gue pengen coba untuk ngebeli mobil dari temen gue, gitu ya, dinawarin untuk beli mobil. Jadi ya udah, gue hubungin dulu nih orangnya, ID-nya 45. Yeah. Oh, salah gue, PA. Nah, jadi oke. Jadi gue pengen beli mobil apa tadi namanya, Hyundai kalau nggak salah ya, terus yang kayak mobil gede gitu nih. Terus gue pengen beli mobil itu dan kalau gas fastback jemput gue lah. Oke, fastback di mana sih? Nah, kalau gitu kita bakal langsung ke fastback dan katanya harganya sekitar 1 jutaan dia bilang gitu. Kalau nggak salah di fastback tuh ada inian deh, ada apa namanya, ada ATM, jadi gue nggak usah bawa duit dan gue jual mobil yang ini. Mas, itu mobil gue jual, ini adalah BMW kan, kampret ya. Gue gedek sebenarnya masih ini mobil kan nggak bisa ganti warna, emosi parah gitu ya kalau nggak bisa ganti warna kan. Jadi yaudah kita beli mobil yang rada gedean dikit gitu kan, ya. Yeah. Dan kita otw passbook. Gue nggak tahu lokasi passbook ada di mana. Kita coba deh tempat umum. Passbook di mana? Pasar Bekas. Oh, tuh dia. Nomor 6, oke. Okay. Langsung cabut ya, kalau nggak salah sih lokasinya deket-deketan sama pemandingan ya, area pantai. Banget kok. Gue udah di passbook, sabar. Gue baru mau sampai. Aduh, nabrak lagi si Geblek. Coba dah tuh. Nge-lag banget di sini ya. Nggak ngerti dah gue. Nah, tuh dia mobilnya ya. Sebenarnya dia salah satu barengan gitu ya, kita jadi masuk farm bareng dan gua jual dulu ini mobil, ini keluarin turun, terus gua jual, apa sih jual mobil, sell my car mungkin, atau sell car ya, sell car, nah yes, sip, jadi berapa tadi, ah, mau nge-scam ya kampret. Ya, tapi jangan report ya. Ampun. Oke. Di mana ATM di sini ya? Kalau nggak salah di sini ada ATM. Oh, itu dia pojok ya. Ya udah, ayo berapa dulu? Berapa tadi ngaco? Langsung gue slice key. Jangan lagi Black. Bebas lah. Lah gimana? Gue ambil duit nih. Ya, gue ambil duit nih. Katanya sih 1 juta ya. Cuma gue gak tau berubah lagi apa enggak. Terserah lu mau berapa. Oke. Okay. Cepet mau enggak? Ya. 100k mau. 100k mau nggak? Jero kan? Lagian makanya berapa? Bentar. Gua ambil duit dulu, tadi dia minta 1 juta. Jadi ya udahlah ya, gua atau si flatbed 1 juta termasuk murah atau mahal. Tuaga, tuaga gitu ya. Maksudnya tuaga, tuaga. Ah. Ya apa katanya? Mobil apa? Woi, nge-lag banget gila. Nih, gue udah bawa duit. Nih, gue udah bawa duit nih. Mobil mendem dijual dealer di mana ya? Mondi mendem bacanya gue PA. Oi, Rich. Aduh, si Rich. Gak tahu lagi si Gameplay. Duit dulu. Ntar lu slice key gitu ya. Nanti lu slice key. Gue mau nge-scam. Nge-scam dan bilang PA. Nge-scam dan bilang PA apa? Apaan nih? Ntar dulu nih, apa? Minta uang, Pak. Nggak ada. Miss. Nggak ada, cepetan. Kan bisa slash Michael harga slash bini gue gak mau.
apa gugat cerai dah gitu ya. Gugat cerai dah udah. Daripada ngamuk-ngamuk mulu gitu kan. Ntar nih gue kasih si Rich apa. Sabar jir. Sabar jir, sabar. Berapa tadi? 1 juta ya kita kasih GoPay dulu. Pay 45 500. 5.000. Dah tuh. Setengah. Yah, gue yang force close si PA kayaknya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Rit 1 juta. Enggak ada 1 juta. Enggak ada. Setengah dulu. Setengah dulu ya. Diskon 60%. Nanti gue bayar pas truk laku. Padahal gue udah nyiapin 1 juta ya. 500. Ya, tadi kata lu nggak apa-apa mobil dulu. Ah, ya udah mana gitu. Tadi kata dia nggak masalah. Ya udah mobil aja dulu nih gitu. Makanya gue ya udah gue beli sini langsung. Cuma 1 juta doang agian. Itu lumayan sih mobil belakang. Gak, saya takut kena scam. Slash pay. Sabar kampret. 45 500 tuaga. Salah gua. Tuaga. Dah tuh. Woi, mulai dah. Mana mobil gua? Mana mobil gua terus mariin? Slash kinjir. Ngapain lagi nih orang? Aduh. Gimana caranya? Sell my car. Sell my car. Sell my car seinget gua ya. Ini gua bayar 500 dulu, nanti begitu ini kelar orang udah tahu. Aduh, ngapain nanya? Ngapain tanya? Elah. Ngeselin ini anak lo ini. Gak boleh bunuh temen gak sih di sini? Kalau boleh mah kagak masalah. Ini gue tembak langsung, gue bawa senjata ini. Menyetujui. Oke. Okay. Pakai ada pajaknya 3.000 lagi. Ada pajak 3.000. Jadi apa tuh? Wah, scam lu nipu. Waduh, saya salah apa gitu nih. Duh. Slice key. Aduh, gitu. Anda beli mobil saya 3.000. Anda kasihnya 3.000 tadi. Entar dulu ya. Ini si Jack bisik banget. Entar dulu, sabar, sabar. PM 18. Sabar. Saya beli 24 belum modifnya. Emang udah modif apa? Emang udah modif apa? Gua enggak ada kendaraan anjir. Udah asu apaan ini modif? Apaan? Apaan yang dimodif? Velg udah offroad. Oh iya, velgnya udah offroad ya, benar juga sih. Slice part. Spoiler. Oh iya juga ya. Nos, katanya kemarin mau masang nos. Ini terhitung murah juga sih. Udah, ya udah. Ya udah. Ya udah, sabar aja kena scam. Ya udah, sabar aja kalau kena scam. Aduh, 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 kelihatannya jembatannya doang, PA. Dah lah. Apaan sih lu orang? Udah gue bayar, lambat banget ngomong-ngomong ini mobil ya. Bentar. Lambat bet. Mobil lu.
Nyesel, gue nipu. Udah bilang lambat banget mobil lu, nyesel gue nipu kampret. Aduh, belum tahu kalau gue yang jauh ke wes bawah. Wes bawah nih. Bawah, bawah. Bawah, mabar bro ngapain kek? Bisa siapa ini tiba-tiba? Mabar bro ngapain kek? ID Nova. Nova siapa tadi? PM 24. Sabar lagi record. Gua enggak tahu dia siapa. Bentar, Rich. Stop. Stop dulu gua mau bayar, kampret. Stop dulu. Pay 45. Tuaga. Lunas ya, gitu ya. Lunas ya. Udah gue bayar nih, gue bayar full langsung nih. Parkir dulu, oi. Parkir dulu. Parkir dulu, parkir, parkir, parkir. Apa katanya? Orang mobil gue ini, oh ya juga ya, mobil lu ya, tapi kan udah hak milik gue, PA. Parkir di sini deh. Biasanya gue parkir di sini nih, gue nggak tahu sih ini rumah orang atau enggak, tapi kayaknya iya rumah orang, slice park. Karena gue, wih lah dia parkir heli di atas, kampret. Udah lah ya, oke, gue rasa gitu aja untuk video kali ini, dan thank you buat untuk lo semua yang udah mampir, komen lah, subscribe atau apapun itu. Dan ini adalah mobil yang gue beli, dia nih, tuh ini adalah mobil yang gue beli nih. Emang rada renyek sih, cuma gak apa-apa, murah bro. Dan oke, thank you, bye-bye bro.